kabar semua? Hari ini suamiku yang bikin makan siang. Dan dia bikin spesial karena paket tagliolini sama tartufo. Bisa dilihat ini tartufonya di sini. Wow. Jamur tartufo. Jelas kah? Ini spesial banget buat kami semua. Spesial. Spesial. Cosa spesial? Speciale. Speciale. Oke, kita ikutin. Ini dadakan dia masak, guys. Hari ini kami masak tagliolini sama jamur tartufo. Cosa in Indonesia tartufo? Crema sama telur kayak carbonara, guys. Hari ini suamiku yang bikin. Halo Mister. Dan ini udah disiapin. Tadi aku nggak tahu bahannya apa aja yang harus dipakai. Ini butter sama salvia, sama ikan alice. Ini butternya dimasak sama olive and butter. Minyak zaitun sama butter sama ikan alice sedikit. Sekarang dia lagi ngambil salvianya. Di sini ikan alice-nya, guys. Ini ikan alice. Ini di Indonesia ada ikan. Suami lagi bekerja. Makwa lo es sapore buana dopo. Perché c'è tanti burro di là. Ini pastanya sudah siap. Pasta sudah siap. Dan sekarang harus pakai keju parmesan. Kita masukkan berapa gram keju parmesan. Oke, bisa dilihat. Harus diaduk rata. Must be good, pasta speciale. Dan kita masukkan beberapa aqua dari sisa tadi kami sisakan airnya dari rebusan pastanya. Aduk. Seharusnya digoyang, tapi berhubung kami suka diaduk, nggak digoyang. Bojok nggak ngerti apa diaduk apa digoyang. Sekarang kita masukkan telurnya. Masukin telurnya. Jangan lupa harus matikan kompor karena nanti jadi mie goreng. Sup krema gua. Bisa dilihat krema. Sup creamy. Wow. Ini carbonara tartufo. Bagi teman-teman yang di Itali pasti tahu apa itu carbonara dan apa itu jamur tartufo. Sekarang siap dihidangkan, guys. Nostro porzione. Guardamo.
Di sini kita kasih tartufo. Ini tartufo, tapi harus di frozen sebentar sama butter ya. Harus kasih tartufonya. Serius, Bapak? Ini dia pasta crema tartufo. Di sini masih. Ini kami belum pernah coba. Dan kayaknya enak sekali. Kome? Super. Master chef. Dia yang masak hari ini ya, guys. Terima kasih. Come? È buono o no? Ma questa faccia. Pause. Ini tetes terakhir dari pasta aku. Kurang. Karena enak sekali. Creamy sekali. Jangan ragu mencoba untuk kalau kalian punya tartufo ya, yang di Itali. Mungkin di Indonesia agak sulit, tapi yang di Itali harus dicoba tartufo. Sampai ketemu dan jangan lupa di subscribe dan like, comment and share. Thank you.